pada tanggal 17 September 1947. Yang tugas awalnya menolong korban perang kemerdekaan dan mempersatukan para tawanan perang. Kemudian pada tahun 1963, Presiden Insinyur Soekarno menetapkan PMI sebagai Pahlawan Nasional. Yang bertugas dalam bidang kepala merah, dia saat ini masih ada usul membantu pemerintahan dalam bidang kepala merah. Pada dewasa ini, PMI memiliki 4 wadah untuk relawannya, diantaranya PMR, KSR, TSR, dan BIRE. Gerakan kepala merahan, kepemimpinan, ada gagal rencana, pertolongan pertama, kesehatan remaja, rendah darah IPA, dan remaja berdiri bersama. Merupakan hal yang kita dapat dari PMI. Hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah gerakan kepala merah dan bulan Juni. Pada bulan Juni 1879, seorang pengusaha Swiss yang bernama Henri Dunant yang berada di Pertiwi memihak kemanusiaan, tak pandang perbedaan, kesukarelaan terpatri demi membantu negeri. Tunaikan tugas dengan tulus dan ikhlas, hati memberi tak berharap kembali. Kekuatan persaudaraan lahirkan keberanian, pengorbanan sungguh dan suci, jayalah jiwa PMI. Dan ketika kalian ada di mall, maka kalian harus keluar menuju tempat yang terbuka. Mengotong darah memiliki 1001 manfaat. Namun di balik semua itu ada persyaratan donor darah, yaitu yang pertama berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Indonesia, ajarkan cinta kasih kemanusiaan untuk dunia.